Joe Biden, Jokowi sampaikan hasil KTT OKI yang bahas soal Gaza. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo akan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC. Dalam pertemuan dengan Presiden Biden tersebut, Jokowi akan menyampaikan sejumlah hal soal Palestina. Menurut Jokowi, kunjungan ke Amerika Serikat dilakukan setelah dirinya menyelesaikan pertemuan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Negara Islam di Arab Saudi pada hari Minggu 12 November. Setelah bertemu Biden di Washington DC, Jokowi akan menuju ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi akan membawa isu pembangunan berkelanjutan dan pembangunan inklusif. Lalu, di sela-sela KTT APEC, kepala negara akan melakukan beberapa pertemuan bilateral dan beberapa pertemuan dengan kalangan bisnis di San Francisco. Di Arab, Jokowi akan menghadiri KTT luar biasa OKI yang akan membahas situasi Gaza. Jokowi menyebut, KTT OKI penting artinya sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina. Presiden pun menyatakan akan mempertegas seruan untuk gencatan senjata antara Hamas dan Israel dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar.